Ya Allah guys, nangis guys. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini kita akan reaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian ya. Ini sebuah hal yang membanggakan seperti itu ya. Masya Allah, dewan juri sampai nangis mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an Muhammad Azfar. Nah, ini adalah salah satu kori cilik yang ada di Malaysia guys ya. Dan kita pernah mereaksi keluarga ini ya guys ya. Dulu keluarga ini itu Masya Allah ya, subscribernya sedikit juga, banyak orang yang tidak kenal. Tapi sekarang Masya Allah ya, mereka ini Allahu Akbar. Muhammad Azfar ini yang cowok ya, yang cowok kecil itu ya kan. Nah disitu teman-teman mendapatkan juara satu kalau tidak salah. Nah saya penasaran sekali dengan penampilannya, jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke, ini dari channel Makom Tilawah ya. Kaim Prizal Sahad. Iqra' min qawlillahi ta'ala. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاء أصحاب الجنة
ويوم تشقق السماء guys, nangis guys. Allah. Sadaqallahul Azim.
Allahummarhamna bil Quran. Itulah tadi guys ya, penampilan daripada Muhammad Azfar daripada Malaysia. Dan kalau kalian tahu keluarganya Muhammad Azfar ini, semuanya itu bisa tarannum ataupun bisa apa namanya ya, dengan lagu-lagu ya. Nah, inilah keluarga beliau. Nah, ini ayahnya, Masya Allah, sangat membanggakan sekali ya, membanggakan orang tua. Dan inilah Muhammad Azfarnya, dan semua keluarganya ini bisa kori guys ya. Taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Oke, sama-sama. Satu, dua, mula. وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Jalan dia banyak ya. Okay, kita ulang sekali lagi. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Oke, satu, dua, mula. Wa qala allazina وقال الذين
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الله. Satu, dua, mula. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما Begitulah guys ya, keluarga yang Masya Allah pencinta Al-Quran, semua keluarganya membaca Al-Quran dan bertaranum bersama. Allah, gimana ya caranya ya guys ya, kita aja istilahnya ya untuk belajar itu memang agak susah. Waktu saya belajar di pondok juga taranum itu sekarang aja udah, karena memang tidak pernah latihan, sudah berapa tahun, udah 10 tahunan lebih lah gak latihan gitu. Memang ingat tapi agak-agak susah gitu loh guys ya. Untuk kadang yang kita baca itu menyesuaikannya itu agak-agak susah. Memang harus latihan terus menerus. Dan keluarga ini melakukan latihan itu hampir mungkin seminggu berapa kali seperti itu ya guys ya. Bisa setiap hari. Tapi kalau kita lihat dari channelnya ini, nah ini nama channelnya ya guys ya, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu Uwaz Legacy TV guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Oke, ini saya sebenarnya sudah subscribe, cuman ini emailnya baru, jadi di sini nggak ke subscribe guys ya. Nah di sini beliau itu kalau kita lihat ya, satu hari, jadi satu minggu itu satu kali untuk belajar bersamanya ini guys ya, Masya Allah. Dan Muhammad Azfar yang tadi kita react itu ya kan, nah di sini guys, one position winner guys ya, ini di sini kita bisa lihat di sini guys, lihat ini, Masya Allah, Allahu Akbar, itu membanggakan kedua orang tua. Dan bisa dikatakan juga orang tuanya, ayahnya ini mengatakan bahwasannya, saya ingin keluarga saya itu, saya dan keluarga saya membaca Al-Quran bersama, dan juga insya Allah dengan begitu kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Allahu Akbar, ini salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Ya bukan hanya harta, apabila kita punya harta banyak gitu, bukan. Tapi ketika keluarga kita mencintai Al-Quran, maka itulah harta karun ataupun bisa dikatakan harta yang paling berharga di dalam dunia ini guys. Allahu Akbar. Kalau sudah mencintai Al-Quran ya sudah gitu, dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat pastinya guys ya. Mari kita cintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga menginspirasi kita semua ya guys ya. Semoga kita menjadi orang yang cinta Al-Quran. Jangan putus-putus untuk senantiasa membaca Al-Quran ya. Dalam sehari usahakan satu lembar ataupun setengah kaca, nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Kalau bisa selesai sholat baca Al-Quran, selesai sholat kita baca Al-Quran. Kalau tidak bisa ya kan, usahakan satu hari satu lembar saja ataupun setengah kaca, seperti itu ya. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa cinta dan istilahnya terpaut hati kita kepada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa guys, support terus ya Uwaz Legacy TV dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Tonton videonya dan juga share video-videonya ke sosial media teman-teman sekalian, sehingga banyak orang terinspirasi untuk menjadikan keluarganya pencinta Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.